bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita bab 1, yaitu tentang pandangan agama Buddha mengenai alam semesta. Dan tema kita kali ini adalah tentang hancurnya alam semesta atau kehancuran alam semesta. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan doa nama Karagata. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavatam Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Nammasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nammami. Sabbesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, langsung saja kita simak materi tentang kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta dalam pandangan agama Buddha terdapat dalam kitab Surya Sutta. Kehancuran alam semesta ditandai dengan usia rata-rata manusia terus turun hingga 10 tahun, kemudian naik kembali sampai umur manusia rata-rata tidak terhitung dan kemudian turun lagi. Pada akhir masa dunia atau kehancuran bumi, muncullah suatu masa di mana hujan tidak pernah lagi turun. Setelah lama berlalu, maka muncullah matahari kedua. Pada kemunculan matahari kedua, tidak dapat dibedakan antara siang dan malam. Munculnya matahari kedua, menurut kitab Surya Sutta, ditandai adanya dua matahari yang saling mengorbit satu sama lain dalam satu sistem tata surya di galaksi Bima Sakti atau di galaksi yang lain. Dalam ilmu astronomi, matahari dan tata surya lain yang nampak dari bumi disebut bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri di angkasa selain matahari. Sekelompok besar matahari yang berjumlah banyak disebut galaksi. Menurut data hasil pengamatan ahli astronomi, ada suatu sistem bintang yang disebut bintang binari atau binary, yaitu sistem bintang yang terdiri dari dua matahari atau lebih yang saling mengorbit. Baik, kita langsung saja bahas ada beberapa kehancuran alam semesta dalam pandangan agama Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, kehancuran alam semesta bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kehancuran alam semesta karena api. Yang kedua, kehancuran alam semesta karena air. Yang ketiga adalah kehancuran alam semesta karena angin. Baik, langsung kita bahas yang pertama, yaitu kehancuran alam semesta karena api. Pada suatu ketika bumi ini akan hancur atau mengalami suatu perubahan. Secara umum, istilah peristiwa kehancuran bumi dikenal dengan nama kiamat. Kehancuran bumi bukanlah merupakan akhir kehidupan kita. Bumi bagi kehidupan manusia bukan hanya bumi kita saja,
tetapi ada banyak bumi lain yang terdapat dalam tata surya lain yang tersebar di alam semesta ini. Dalam kutipan kitab Wisuddhimagga, di masa yang akan datang, setelah kemunculan Buddha yang terakhir pada siklus bumi sekarang, akan ada suatu masa muncul awan tebal yang menyirami 100 miliar tata surya. Manusia bergembira mengeluarkan benih dan menanamnya, tetapi tiada lagi hujan yang turun setetes pun sejak saat itu. Adapun kutipan dalam kitab Anguttara Nikaya Sataka Nipata, berawal dari musim kemarau yang sangat lama sekali, selanjutnya dengan berlangsungnya musim kemarau yang panjang ini, muncullah matahari yang kedua. Berselang suatu masa yang lama, muncul matahari ketiga, keempat, matahari kelima, keenam, dan matahari ketujuh. Terjadilah kemarau panjang sampai matahari ketujuh. Terjadilah perubahan-perubahan besar di bumi ini. Pada waktu itu, pada waktu matahari ketujuh muncul, bumi ini sudah seperti bola api dan akhirnya seperti debu dan lenyap bertaburan di alam semesta. Kehancuran alam semesta karena panas dan api ditandai adanya peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada hujan dalam kurun waktu yang lama. Akibatnya, semua bibit tanaman seperti bibit sayuran, pohon-pohon penghasil obat, pohon palem, dan lain-lain menjadi layu, kering, kemudian mati. Selanjutnya yang kedua, akan tiba suatu masa ketika matahari kedua muncul, sehingga semua sungai dan danau surut, kering, dan tiada lagi. Ketika matahari kedua telah muncul, tidak bisa dibedakan antara siang dan juga malam. Yang ketiga, selanjutnya akan tiba suatu masa matahari ketiga muncul sehingga semua sungai besar seperti sungai Gangga, sungai Yamuna, sungai Acirawati, sungai Sarabu akan menguap, surut, kering, dan tiada. Yang keempat, selanjutnya akan tiba suatu masa matahari keempat muncul sehingga semua danau besar tempat bermuaranya sungai-sungai besar yaitu Danau Anotata dan lain sebagainya menjadi kering dan tiada. Yang kelima, selanjutnya akan tiba suatu masa matahari kelima muncul sehingga air maha surut hingga 100 yojana. Yang keenam, selanjutnya akan tiba suatu masa matahari keenam muncul, membuat seluruh dunia menjadi gas. Yang ketujuh, selanjutnya akan tiba suatu masa matahari ketujuh muncul, sehingga seluruh dunia atau tata surya bersama dengan 100 miliar tata surya yang lain terbakar. Berikut kita bahas kehancuran alam semesta karena air. Kehancuran alam semesta yang disebabkan air berawal adanya awan kaustik yang sangat besar. Lalu timbulnya hujan dengan perlahan, kemudian bertambah besar sampai menyirami 100 miliar tata surya. Setelah tersiram air kaustik, bumi, gunung mencair dan semua air
yang timbul ditunjang oleh angin. Air merendami bumi sampai alam jana kedua, terus naik hingga alam jana ketiga yang lebih rendah dan berhenti sebelum sampai di alam Suba Kinha. Selanjutnya terjadi pembentukan kembali alam semesta yang diliputi kegelapan dan timbullah awan besar. Air kaustik menyusut di 100 miliar tata surya. Kemudian angin di sekelilingnya muncul sehingga membentuk alam, diawali dari alam Suba Kinha. Baik, masa pembentukan dan kehancuran alam semesta karena air ini terbagi dalam 4 masa. Yang pertama, masa penyusutan. Masa ini ditandai dengan timbulnya awan yang mengawali kehancuran kapa sampai air kaustik surut. Yang kedua, masa setelah penyusutan. Masa ini ditandai dengan surutnya air kaustik sampai timbulnya awan besar pemulihan yang menyirami 100 miliar tata surya. Yang ketiga, masa pengembangan. Masa ini setelah pemulihan sampai munculnya bulan dan matahari. Yang keempat, masa setelah ekspansi. Masa setelah munculnya bulan dan matahari sampai munculnya awan yang mengawali kehancuran. Baik, pembahasan kita yang berikutnya adalah kehancuran alam semesta karena angin. Kehancuran alam semesta karena angin ini yaitu karena munculnya angin yang menerbangkan debu, akan muncul angin yang menerbangkan pasir, pasir kasar, kerikil, dan batu. Akibat angin kencang, banyak batu besar dan pohon besar tertiup ke angkasa, kemudian hancur dan musnah. Setelah itu, angin muncul dari bawah permukaan bumi dan membalikkan bumi. Angin melemparkan bumi ke angkasa hingga hancur berkeping-keping dan musnah. Gunung Sineru tercabut keluar angkasa dan saling berbenturan hingga berkeping-keping lalu lenyap. Angin juga menghancurkan alam dewa yang dibangun di bumi dan dibangun di angkasa. Kekuatan angin meningkat terus dan menghancurkan keenam alam dewa yang penuh kebahagiaan. Dalam alam Catu Maharajika sampai alam Paranimita Wasawati. Begitupun 100 miliar tata surya juga ikut hancur. Angin menghancurkan bumi sampai alam Brahma Jana ketiga dan berhenti sebelum mencapai alam Wehapala yang berada pada alam Jana keempat. Setelah menghancurkan semuanya, angin mereda. Kemudian angkasa yang di atas menjadi satu dengan angkasa yang di bawah dalam kegelapan yang mencekam. Alam yang kembali muncul pertama kali adalah alam Brahma Suba Kinha. Periode waktu awan besar sampai surutnya angin yang menghancurkan adalah satu Asankhya Kappa. Periode surutnya angin sampai munculnya awan pemulihan adalah satu Asankhya Kappa dan seterusnya. Empat Asankhya Kappa ini membentuk satu Mahakappa.
Begitulah cara kehancuran yang disebabkan oleh angin. Baiklah, demikian tadi kita sudah membahas tentang materi hari ini. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.